Nah, bagaimana tekniknya? Bisa diikuti pelatihannya, hadir ke sini, dikeringkan, kemudian nanti bisa dikemas gitu. Itu beberapa tahap yang sederhana seperti itu. Jadi yang pertama membuat batik, kemudiannya ada beberapa teknik dalam batik. Nah, dari keempat teknik ini nanti yang bakal dipelajari adalah teknik canting. Jadi lebih baris-baris gitu kan, karena malam nanti yang dituangkan itu kan mengikuti garisnya. Kemudian untuk teknik printing ini harus menggunakan alat, dan teknik cap ini juga harus ada semacam capnya seperti itu. Paling penting itu waktu ini, waktu mindah gambar. Ada yang kelewatan berarti gambar jenengan nggak cukup. Tutupan, Mbak. Ini. Sudah.